selalu dipenuhi dengan canda tawa. Layar kaca Anda akan dihiasi dengan pemandangan-pemandangan yang indah ya tentunya. Dan seperti biasa, malam hari ini akan diisi oleh petua-petua bijak dari motivator kita yang memiliki karakter hidup yang lembut, lemah lembut, fleksibel, tapi selalu tangguh dalam menghadapi naik turun kehidupan. Seperti helaian bihun yang ada di roller coaster. Kita sambut di radio, langsung saja motivator kita, Cak Lontong. Mas Indra, senior saya. Kalau saya memberi motivasi ada beliau kayaknya gimana. Terima kasih sudah hadir di WIB ini karena banyak solusi yang tidak Anda temukan di luar sana. Pak, Pak. Apalagi di sini. Main. Pak, mau maaf nih Pak, mulai ini ya. Iya. Biasanya kan dia bikin dongkol ya, Du ya. Iya. Lebar. Sekarang ada Om Indro kasih motivasinya yang lurusan dikit lah Pak. Ya, benar. Yang bermanfaat. Enggak perlu lucu enggak apa-apa, enggak lucu enggak apa-apa. Yang penting benar. Kita jangan mencari kelucuan. Iyalah. Biarlah lucu datang dengan sendirinya. Wow. Baru kalau enggak datang-datang kita cari. Ini kan sudah ratusan episode. Ya kan? Anda juga mengikuti melewat tayangan juga hadir di sini. Saya yakin saya sudah menempa Anda melalui berbagai macam motivasi, kemudian kuis-kuis TTS dan segala macam. Saya sampai pada kesimpulan saat ini saya yakin Anda pasti sudah punya mental baja. Pak, ini ada masukan aja kalau misalnya. Ah, suruh keluar. Bukan ini, usulan. Ini kalau Bapak diterima ya syukur alhamdulillah kita pasti bersyukur banget. Tapi kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa. Apa? Boleh nggak Pak kalau misalkan mental baja ini kita jadiin materi aja lah kalau Bapak berkenan gitu loh. Mana? Ah, biasa juga begini modusnya saya tahu. Tuh lihat Pak. Nggak disengaja tiba-tiba jadi modus jadi topik aja. Baja-baja itu memohon banget loh Pak, tolong loh Pak dibantu lah Pak. Ini wanita ini kenapa tolong sih? Tolong dong Pak. Kesannya supaya ada nih motivator handal yang siap materi dadakan. Kesannya alami ya. Alami padahal udah disiapin. Udah dipersiapkan. Saya akan mulai membahas ya seadanya aja ya orang mendadak. Mental baja. Terserah deh. Mental baja itu kemauan yang tegas, keras dan tegar. Ada 350 hal yang itu bukan ciri-ciri orang mental baja. Kalau untuk mental baja ada 3 kira-kira. Disebutin atau Pak? 350 ngapain disebutin? Apa? Ngapain disebutin? Ya buat intermezzo aja. Yang ketiga? Enggak mau dari yang pertama dulu Pak. 1-2 belum. Karena mundur. Ayah, juara itu yang diumumkan kan berapa dulu? Oh, 3 dulu. Baru? 2. Terus? 1. Ciri-ciri orang bermental baja pertama. Tadi ketiga dulu disebutinnya kan? Ya Allah ngajakin berantem. Karena gimana? Nomor 3. Yeah. Saya sebutkan pertama. Yeah. Pertama itu bukan nomor 1. Nomor 3. Ya udah, Duk. Udah. Udah kan bisa 1, 2, 3, 3, 2. Maaf, penyelenggaranya ada gak ya nih? Mohon maaf. Mereka pengen di studio yang lain aja ada. Punya aja. Mohon maaf. Mohon maaf, Mas Indra. Hidup kita udah susah, calon tong. Tolong. Ini barusan udah ngeluh nih, barusan. Wah, ini filmnya kapan? Bukan. Jadi ini mohon maaf, motivator, panitia, konsumsi, keamanan, semua saya rangkap. Oh, jadi pelanggan cari penyelenggara. Biar untung lebih banyak. Oke, ciri-ciri nomor 3. Nomor 3 yang sebutkan pertama. Percaya dengan kekuatan sendiri, tidak percaya dengan kekuatan orang lain. Bangun rumah, gak mau pakai tukang bangunan. Bangun sendiri, percaya dengan kekuatan sendiri. Mobil mogok nggak minta didorong orang, dorong sendiri. Berarti kalau dia mati, ngubur sendiri, Cak? Oh, mati kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi? Makanya dia nguburnya sebelum dia mati. Itu bunuh diri, Pak.
Ciri kedua yang saya sebutkan, kedua juga. Ini pas ini, dibolak-balik ya. Ini kebetulan saya, Cak ya. Bisa ya. Jarang-jarang itu. Misteri loh. Bisa banget Pak yang pertama. Tadi kan yang ketiga saya sebutkan pertama. Aneh-aneh. Nanti yang pertama, yang ke satu kan saya sebutkan ketiga. Ketiga. Ya, ya. Ini yang kedua tetap. Berapa tahun sekali kejadian ini, Cak? Ini kabisat, tahun kabisat. Orang yang bermental baja tidak gampang, tidak mudah terbawa arus. Tidak gampang terbawa arus, misalnya nih, laut arusnya lagi kenceng pasang gitu. Anda berenang, orang yang mental baja, ah, santai berenang, nggak gampang terbawa arus. Ciri-ciri. Yang pertama, yang saya sebutkan ketiga ini ya, tahan terhadap kritik pedas. Jadi misalnya nih Anda masak, terus ada kritik, waduh kepedasan mas, Anda cuek aja. Kritik pedas. Kritik pedas. Oh, kritik pedas. Kritik pedas mah acu. Saya pengen jadi mental baja tuh gimana caranya loh Pak? Sederhana, banyak hal dilakukan orang kadang-kadang mikirnya supaya mental baja yang berat-berat yang aneh. Sederhana aja, masuk ke dalam kamar, ambil buku, kalau di rumah ini ya, yang ada tulisannya TTS. Next ini tetap di WIB Waktu Indonesia, Bercanda! Nggak jadi.